Baik, selamat pagi rekan-rekan. Kita hari ini akan merilis tentang kasus penganiayaan yang dilakukan oleh oknum anggota Polsek Lingga Utara, di mana dari 6 yang kita periksa, ini 4 yang jadi tersangka. Ya. Kita lakukan kode etik maupun pidananya sedang berjalan. Jadi untuk empat-empatnya anggota kita, oknum anggota kita, ini kita tahan semuanya. Ya. Mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan sekolah, silakan. Ini kalau boleh inisialnya apa? Untuk inisialnya HR. Terus Adi. A. Terus L maupun R. Ya. Jadi empat-empatnya sedang kita lakukan penahanan. Untuk perkaranya ini artinya 338 atau 35? Ya, kita kenain pasal penganiayaan. Ya, penganiayaan. Kalau di pidana umum itu ancamannya berapa, Nak? Ancaman hukumannya 7 tahun. 7 tahun penjara. Kalau sejauh ini prosesnya sampai mana, Pak? Baru kemarin, kita hari Jumat kemarin kita tetapkan dan kita ini gelar perkara, kita tetapkan sebagai tersangka 4 oknum anggota Polsek Lingga Utara, yang empat-empatnya kita ini nonaktifkan dari jabatannya, termasuk Kapolseknya kita nonaktifkan dan kita mutasikan. Dan sekarang udah kita pindahkan ke Polda Sumatera Selatan. Mungkin peran masing-masing ini Pak tersangka. Ya, peran masing-masing dari empat-empatnya melakukan penganiayaan. Untuk pesan kepada keluarga Medan, keluarga korban. Ya. Jadi pesan kepada keluarga korban, tidak perlu khawatir, ya. Tidak perlu khawatir. Saya sudah menyampaikan dari awal, ya, keluarga apabila kurang puas ataupun belum mengerti, ini bisa langsung datang ke saya, ya, langsung ke saya ataupun ke Waka ataupun ke Kasat Reskrim. Dan kalau untuk proses etiknya itu mana yang duluan nanti? Ya, kita kalau kode etiknya masih minta saran pendapat dari Ditkum Polda Sumsel.